Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi ya di tema 7, subtema 1 dalam pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mencermati gambar permainan menjaring ikan dan isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan di air dengan percaya diri. Dan siswa dapat melakukan gerakan berjalan di air dengan cermat. Dengan membaca dongeng, siswa memahami isi dongeng dengan cermat. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman. Dengan mendaftar siswa yang tampil membaca dongeng, siswa dapat memahami karakteristik teman dengan jujur. Dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, siswa dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Nah, ini adalah kegiatan bermain menjaring ikan, ya. Nah, di kolam berenang ini anak-anak bergandengan tangan sambil berjalan dipimpin oleh salah satu temanmu. Tetapi dalam kegiatan ini kalian harus dilakukan didampingi oleh orang yang lebih dewasa ya. Tidak boleh kalian, tidak ada orang yang mendampingi karena kegiatan di air sedikit berbahaya. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Nah, ini contoh gerakan berjalan di air ya. Nah, itu lihat tangannya. Menjaga keseimbangan dengan setengah dicelupkan ke air, kakinya berjalan pandangan lurus ke depan ya. Ayo mencoba. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Ini ada ya dalam dongeng di pembelajaran 1. Ketika itu ibu membacakannya kan, masih ingat ya? Nah sekarang ini ada bacaannya. Ayo kita baca bersama ya. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Yuk kita sama-sama baca. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah tikus dan ular pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus berkata, "Hei ular, bagaimana dan berusaha bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam, karena hanya mengancam, kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar.
Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkaman sang ular. Tikus, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus, "Tentu, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih baik menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau hanya hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Dari Nur Ngaini Solihati tahun 2007. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian. Ini contohnya. Sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah berteman dan mencari makan bersama. Nah, ini ada gambar teman-teman sedang memerankan dongeng tadi ya. Ada tiga ya, pencerita. Pokoknya ada tiga nih, pencerita, ular, dan tikus. Ya, perannya. Ayo menulis. Cobalah kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presentasi. Misalkan nomor 1 penceritanya, pencerita nomor 4, 7, 1, 4, 7, dan seterusnya. Yang menjadi peran ular, presentasinya nomor 2, 5, dan 8. Yang menjadi tikus, nomornya 3, 6, 9, dan seterusnya ya. Jadi ini nomor-nomor presentasi mereka, nanti pasangannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, maju ya, nomor maju, presentasikan, nah itu nomornya ya, seterusnya dan seterusnya sampai teman sekelasmu kebagian semuanya ya peran. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Nah ini nomor 1, pengelompokan siswa yang memakai kacamata. Nomor 2, siswa yang tidak memakai kacamata. Nah, yang memakai kacamata membaca naskah teks sang ular. Siapa namanya? Kamu catat. Ini contohnya sepertinya Gita, Beni, Udin, dan lain-lain ya. Sesuai dengan temanmu yang ada di kelas. Nomor 2, siswa yang tidak memakai kacamata yang membaca naskah teks tikus. Catat namanya. Ini contohnya Bagus, Tri Yuni, dan seterusnya. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Nomor 1, siswa berambut keriting. Dia membaca naskah teks sang ular. Siapa saja bisa di
Tulis Lani, Beni, Edo, dan seterusnya. Ya, kamu cek yang rambutnya keriting ya. 2. Siswa yang berambut lurus membaca teks tikus. Siapa saja? Dayu, Udin, Dimas, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat jenis rambut teman-temanmu di kelas. Selain mengelompokkan-pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu. Tulislah hasil pengamatanmu. Hasil pengelompokan berdasarkan, ini contoh ya. Contoh nih. Pengelompokan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang laki-laki dan perempuan. Nanti kalian bisa bikin kolom-kolomnya yang perempuan memerankan apa, yang laki-laki memerankan apa ya. Ini hanya contoh ya. Kalian bisa pengelompokan berdasarkan jenis yang lainnya ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusimu di bawah ini nih ya. Tadi kan kita sudah membuat ya, yang rambut lurus itu berperan apa, yang rambut keriting berperan apa ya. Coba kita cek, siswa berambut keriting tadi berperan sebagai pembasikan naskah ular. Nah, Lani, Beni, dan Edo ya. Nah, itu sikapnya berambut keriting ular. Ular ya, menjadi ular, dia ingin memangsa tikus. Nah, 2, siswa berambut lurus yang baca tek tikus ya. Dayu, Udin, Dimas, sikapnya adalah, ayo apa tadi? Ya, sikapnya mengajak ke kebaikan ya. Nah, ini kalian bisa, ini hanya contoh, kalian bisa membuat yang nama-nama yang lainnya dan sikap-sikap yang lainnya ya. Kegiatan bersama orang tua. Mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan yang tidak berkacamata. Nah, kalian di sini, keluarga kalian siapa saja yang pakai kacamata? Nah, kalian catat siapa yang tidak. Kamu berperankan menjadi apa yang pakai kacamata, yang tidak kacamata pakai apa. Atau kamu bisa yang lainnya. Kesukaan, misalnya yang berkacamata, kesukaannya apa? Yang tidak berkacamata, kesukaannya apa? Itu mengelompokkan ya berdasarkan yang berkacamata atau yang tidak berkacamata. Kamu juga bisa mengelompokkan keluarga yang mempunyai rambut lurus dan rambut keriting ya. Atau berdasarkan jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dan sebagainya ya. Terima kasih kepada orang tua yang akan membimbing putra putrinya. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kegiatan bersama orang tua, maka berakhir pula pembelajaran di pembelajaran 2 ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran 3. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Sarya Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.